Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan Anissa Oktaviani, Rinonce Skarbidari, Aji Srianto, dan Gita Widarsari Primandani akan menjelaskan mengenai pelanggaran HAM di Indonesia. HAM dan pelanggaran HAM. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak pokok yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan bawaan sejak lahir, sehingga orang lain tidak memiliki hak untuk melanggarnya. Manusia terkait dengan hukum. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. HAM ini bersifat universal, di mana hak asasi manusia ini berlaku bagi semua orang dan berbagai ras, suku, etnik, agama, dan kedudukan. PBB telah mengadakan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional di berbagai negara untuk menjamin negara tersebut melindungi hak asasi manusia seperti rakyatnya, setiap rakyatnya. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia orang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Silahkan. Undang-undang yang mengatur HAM di Indonesia. UU nomor 5 tahun 1998 yang berisi tentang ratifikasi terhadap aturan anti kekejaman, penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak berperi kemanusiaan dan merendahkan martabat. Kemudian UU nomor 9 tahun 1998 yang berisi tentang kebebasan menyatakan pendapat. UU nomor 11 tahun 1998 yang mengatur tentang hak dan kewajiban buruh di Indonesia. Kemudian UU nomor 8 tahun 1999 berisikan tentang hak dan perlindungan konsumen. Kemudian UU nomor 19 nomor 20 dan 21 tahun 1999 berisi tentang perburuhan. Dalam hal ini UU mengatur tentang penghapusan kerja paksa, upah minimum pekerja dan diskriminasi dalam pekerjaan. Nomor 26 tahun 1999 berisikan tentang pencabutan hukum subversi yang dianggap membatasi hak berpendapat. UU nomor 39 tahun 1999 berisikan tentang hak asasi manusia itu sendiri. UU nomor 40 tahun 99 berisikan tentang pers, hak dan kewajibannya. UU nomor 26 tahun 2006 berisikan tentang pengadilan terhadap pelanggaran HAM. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Aziz Rianto. Pasal 27, hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, di mana ayat ini berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kemanusiaan. Setiap warga negara berhak mendapatkannya dengan cara yang sah menurut hukum dengan tidak melanggar hak asasi orang lain. Ayat 3. Hak asasi manusia terhadap kewarganegaraan dan kebangsaannya, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Sejak terakhir amandemen UUD 1945 pada tahun 2004, pasal 28 dijabarkan dengan lebih terperinci, dengan bagian utama tetap pada kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang sebagai berikut. Pasal 28B,
Hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dan disahkan oleh negara sesuai aturan yang berlaku. Pasal 28B terdiri dari dua ayat, di mana ayat kedua berisi tentang hak setiap orang atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara menjamin hal ini. Pasal 28C, ayat 1, undang-undang yang mengatur tentang HAM di mana negara memahami kebutuhan dasar atau hak asasi tentang pengembangan diri. Artinya negara menjamin hak setiap warganya atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia. Ayat 2 mengandung pernyataan hak setiap orang untuk memajukan diri secara kolektif untuk berbuat sesuatu bagi bangsa dan negaranya. Pasal 28D terdiri dari 4 ayat yang secara keseluruhan saling menyambung satu sama lain. Pasal ini mengandung pernyataan hak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum. Hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dalam hubungan kerja, hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan hak yang sama dalam status kewarganegaraan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekar. Pasal 28E ayat 1. Pada pasal ini sebenarnya menegaskan atau memperinci tentang pelaksanaan pasal 29 UUD 1945 sebelum amandemen menegaskan tentang hak setiap orang untuk memilih dan memeluk agamanya masing-masing tanpa paksaan, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negaranya dan berhak kembali. Ayat 2, mengandung pernyataan atas kebebasan setiap orang untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan sikap dan pikiran yang sesuai dengan hati nuraninya. Ayat 3, pernyataan yang menegaskan hak orang untuk bebas berkumpul, berserikat, dan berpendapat. Pasal 28F. Pasal ini dijelaskan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan media saat ini. Berisikan tentang hak atau kebebasan pada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Selain itu, setiap orang juga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi serta menyebarkannya dengan bertanggung jawab. Pasal 28G. Pernyataan pasal 28F adalah perlindungan pemerintah dan negara atas hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dirinya dan keluarga atas harta benda yang berada di bawah kekuasaannya. Berhak untuk bebas dari ancaman dan ketakutan dan berhak mendapatkan dari negara lain. Pasal 28H. Pasal 28H ini terdiri dari 4 ayat yang masing-masing berisi hak tentang hak setiap orang untuk kesejahteraan lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan hak untuk pelayanan kesehatan yang layak. Hak setiap orang untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama untuk mencapai persamaan dan keadilan. Hak setiap orang untuk jaminan sosial. Hak atas kepemilikan pribadi sesuai aturan yang berlaku. Pasal 28I, ayat 1, hak tiap orang untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak agar tidak dituntut atas hukum yang berlaku, hak atas bebas dari perlakuan diskriminatif, perlindungan terhadap budaya, dan hak masyarakat tradisional. Semua perlindungan atas negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat 2, mengandung diskriminatif. Ayat 3, hak dihormati identitas budaya dan masyarakat tradisionalnya selaras dengan perkembangan zaman. Ayat 4, pelindungan dan penanggungjawaban pelaksanaan HAM adalah pemerintah. HAM adalah pemerintah. Ayat 5,
Pelaksanaan HAM di Indonesia diatur dengan lebih rinci oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 28J. Pasal 28J terdiri dari dua ayat yang isinya mengenai kewajiban setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain. Selain itu, pada pasal ini juga menyatakan bahwa dalam hidup bermasyarakat, dengan adanya jaminan perlindungan HAM, diberi pembatasan tertentu agar tetap sesuai dengan norma dan menjaga ketertiban umum. Kasus pelanggaran HAM. Peristiwa Wamena adalah tragedi kemanusiaan. Komnas HAM melalui bagian dukungan pemantauan penyidikan melalui pemantauan ke Jayapura dan Wamena Jayawijaya, Provinsi Papua, pada Senin sampai dengan Kamis 14 sampai dengan 17 Oktober 2019, pasca mendapatkan informasi dan pengaduan peristiwa di Wamena pada tanggal 23 September 2019 yang menimbulkan korban jiwa, luka, hancurnya bangunan rumah, toko, fasilitas publik, dan juga fasilitas pemerintahan. Pemantauan Komnas HAM ini merupakan pelaksanaan fungsi Komnas HAM sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat 3 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dalam menjalankan tugasnya, tim Komnas HAM melalui serangkaian koordinasi dan permintaan keterangan kepada Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, kelompok masyarakat sipil dan tokoh agama Papua, Kapolres Jayawijaya, dan JIM 1702 atau Jayawijaya, Bupati Jayawijaya, dan Rektor Universitas Cendrawasih. Selain itu, Komnas HAM juga melakukan peninjauan langkah lapangan ke lokasi pemerintah Wamena, seperti lokasi pembakaran ruko milik masyarakat hingga lokasi gedung kantor pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang habis terbakar. Setelah mengkaji dan menganalisis dengan seksama semua data, fakta, informasi, dan temuan di lapangan, keterangan saksi, laporan, dan dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, Komnas HAM RI berpendapat bahwa peristiwa Wamena merupakan sebuah tragedi kemanusiaan. Tragedi ini telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 33 orang, korban luka 53 orang, bangunan milik masyarakat yang rusak dan terbakar sebanyak 530 unit, rusaknya 238 unit kendaraan, dan 17 unit gedung milik pemerintah. Komnas HAM juga menilai bahwa peristiwa Wamena tidak terlepas dari peristiwa diskriminasi dan ras dan etnis yang terjadi di asrama mahasiswa Papua Surabaya, kemudian dipicu adanya komunikasi verbal seorang guru di SMA PGRI yang dituju bertendensi negatif dan didasarkan pada rasa kebencian terhadap ras dan etnis Papua. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.